Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Senang sekali saya bisa berada di sini pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman KTS yang sudah mempertimbangkan saya di sini. Pagi ini tema yang saya bawakan adalah bumi sehat, hidup sehat. Yaitu bagaimana kita bisa menyeimbangkan alam sebenarnya. Namun sebelumnya ingin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nesa Andriani, saya lulusan FKUI tahun 1998. Setelah itu saya bekerja sebagai akuntan publik. Lalu tahun 2002 saya meneruskan studi master di Inggris. Dan setelah kembali sampai sekarang saya bekerja di perusahaan internasional di bidang komparasi. Tapi saat ini saya ingin mengedepankan kehidupan saya yang lain, yaitu kehidupan yoga. Saya mengenal yoga sejak tahun 2005. Dan saya langsung jatuh cinta. Jadi saya banyak ikut workshop, saya ikut training sampai tahun 2008. Saya mendapatkan full teaching certification from Vivananda Yoga Vidyata Center di Austria. Setelah itu saya mulai mengajar. Sekarang masih kerja. Lalu selain itu saya juga aktif di Designer Project Indonesia, di mana awal tahun 2011 lalu saya berkesempatan mengikuti The Asia Pacific Summit yang juga dihadiri oleh Mr. Al Gore, the former Vice President of United States, di mana kita diajarkan tentang perubahan iklim, tapi itu juga suatu latihan leadership skill training yang luar biasa buat saya. Dan sejak saat itu kewajiban saya bertambah, yaitu termasuk mensosialisasikan perubahan iklim, solusi dan dampaknya kepada masyarakat. Yeah. So currently I'm juggling myself with those three activities, yeah, my professional life, my yoga life, my climate project life. Tapi kalau saya boleh bicara, my yoga life is the most powerful one, because itulah dengan yoga saya bisa keep balance my activity. Sekarang saya ingin bicara mengenai yoga. Yoga itu apa sih? Mungkin banyak orang menganggap yoga adalah sebuah olahraga. Itu tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena yoga lebih dari itu. Yoga bisa dibilang sebagai suatu latihan kesadaran. Kalau kita lihat artinya, yoga dalam bahasa Sanskerta disebut artinya union, penyatuan. Apa yang disatukan? Yaitu body, mind, and soul. Bagaimana menyatukannya? Caranya adalah dengan fokus pada nafas. Jadi dalam yoga, itu gerakan mengikuti nafas, bukan nafas mengikuti gerakan. Jadi dimulai dari level tubuh. Pada saat kita melakukan gerakan, kita bernafas, ikuti gerakannya. Di situ terjadi self exploration. Mungkin kalau teman-teman mau sekalian mencoba sambil stretching, ya, kita bisa duduk atau berdiri, tapi jangan saling tabrakan, ya. Mungkin kita coba sama-sama, kita rasakan dulu nafasnya, inhale dan exhale, dan lalu perlahan inhale, bawa tangannya ke atas dan exhale, turunkan. Inhale lagi, arms up. And exhale, arms down. Lagi, sekali lagi, inhale, bawa tangannya ke atas. Dan exhale. Nah, itu berarti di level badan sudah mulai bisa bergerak untuk dinafas. Dan di situ, sebenarnya otak sudah mulai tertrigger, ya. Karena apa? Karena pada saat kita melakukan gerakan, otak mulai berpikir, oh ternyata saya bisa mengangkat tangan ke atas. Berarti saya punya potensi diri, saya punya potensi tubuh untuk mengoptimalkan tubuh saya. Mungkin buat orang normal seperti kita, sehat, mengangkat tangan ke atas adalah hal yang mudah. Tapi buat orang yang sakit atau mungkin yang baru injury, mungkin baru mengangkat tangan sendiri mereka sudah sakit. Dan disitu juga pada saat itu, otak juga sudah mulai mengatakan, ternyata tubuh saya terbatas. Jadi disitulah otak mulai bekerja menyadari keterbatasan maupun potensi diri. Ya, jadi badan sudah aktif, otak sudah aktif, bagaimana dengan jiwanya? Ya, seperti tadi, mungkin kita bisa bergerak sana kemari, tapi sebenarnya kalau kita menuruti hati, hati kita akan tahu gimana sebenarnya respon kenyamanan saya. Ya, mungkin saya bisa sampai tangan ke atas, bukan bisa juga sampai terbalik-balik gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga tahu, mungkin saya hanya nyaman di sini, mungkin saya hanya nyaman di sini. That's fine. Jadi, di mana badan bergerak, otak berpikir menyadari, dan hati mulai merasa tenang, nyaman, itulah body, mind, and soul-nya menyatu. Ya.
Mungkin kalau disuruh ulangi lagi ada kompleksnya ya. Tapi pada prinsipnya yoga itu singkatnya ada 5 prinsipalnya. Yaitu pertama proper exercise, latihan yang teratur. Dalam yoga postur-posturnya disebut asana. Lalu proper breathing, bernapas yang baik. Dalam yoga juga diajarkan latihan pernapasan yang disebut pranayama. Yang ketiga proper relaxation, istirahat yang cukup. Yang keempat proper diet, di mana kita juga harus menjaga asupan makanan kita supaya gizi kita terjaga. Yang kelima positive thinking dan meditation. Ya, jadi kalau kita lihat 5 prinsip yoga yang ini, maka kita bisa melihat bahwa yoga itu adalah suatu disiplin, bukan cuma olahraga tapi disiplin. Dan kalau kita bicara disiplin, kita bicara 2 hal. Pertama adalah regularity atau keteraturan, dan kedua adalah balance, keseimbangan. Jadi kalau kita bisa melakukan 5 hal ini secara teratur dan seimbang porsinya, maka itulah kita terlatihkan yoga. Ya. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, disiplin itu kan akhirnya akan menimbulkan kebiasaan, habit. Dan kalau kita punya kebiasaan yang baik, itu akan akhirnya membentuk karakter juga yang baik. Jadi yoga bisa dibilang sebagai alat untuk self-development. Ya. Jadi ini memang sejalan dengan prinsip yoga itu sendiri. Kalau kita lihat filosofi yoga, di sini saya gambarkan sedikit mengenai gambarnya ya. Jadi ada 8 step dalam yoga. Prinsip yang paling utama justru yang paling dasar, yama, niyama, atau moral restraint dan observation. Kedua prinsip ini adalah prinsip yang paling fundamental dan universal, berlaku untuk siapa. Yaitu misalnya pertama, tidak melakukan kekerasan. Kedua, tidak mencuri. Berbuat jujur, itu semua hal-hal yang sifatnya sangat umum gitu ya. Dan berikutnya baru kita bergerak ke latihan fisik yaitu asana, lalu bernapas, dan setelahnya juga meditasi sampai ke level samadhi. Memang ini akan sangat kompleks sekali, tetapi pada dasarnya saya percaya bahwa semua prinsip yoga ini, filosofi yoga ini adalah sebenarnya bukan cuma untuk membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga menajamkan pikiran dan membuat jiwa juga menjadi lebih tenang. Selanjutnya saya akan lompat ke isu yang lain, yaitu masalah environmental awareness. Sebelum saya mulai, mungkin saya ingin tanya dulu kepada teman-teman, mungkin kalau bisa angkat tangan. Do you feel that the climate is changing? Apakah Anda merasa iklim itu berubah? Mohon angkat tangannya. Ya, kebetulan tadi sudah dipasang video yang menggambarkan bahwa sudah terjadi kutub-kutub mulai mencair segala macam. Mungkin kita bisa sedikit dulu ya. Kadang kita juga merasa panas, kadang terlebih bahwa hujan tahun lalu juga musim kering panjang sekali ya. Kenapa bisa begitu? Mungkin kalau kita flashback dulu ya, ke zaman revolusi industri di akhir abad ke-18, di mana waktu itu kan sudah terjadi perubahan ya, perubahan teknologi, perubahan sosioekonomi, perubahan budaya, di mana tenaga kerja manusia mulai tergantikan dengan tenaga kerja mesin. Akibatnya apa? Pembangunan meningkat, perindustrian berkembang, populasi bertambah, tetapi polusi juga bertambah, ya. Dan memang kehidupan kita maju sedemikian pesat. Tetapi kalau kita lihat keadaan alam, bagaimana? Gas-gas polutan itu, CO2 itu akhirnya bertambah banyak kan? Jadi dia dia menimbulkan efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca itu adalah di mana gas-gas polutan tersebut terperangkap di lapisan atmosfer, sehingga dia terpancar kembali ke bumi dan menyebabkan bumi jadi panas. Itulah tadi makanya di bumi panas, kutub air, kutub utara, kutub selatan juga mulai mencair efeknya itu. Ya, dan akibatnya apa? Bukan cuma itu, permukaan laut meningkat, tetap terjadi kekeringan. Namun pada saat hujan badai, banjir, timbul penyakit dan sebagainya. Jadi memang kalau kita lihat itu dua hal yang sangat berkontradiksi ya, kehidupan peradaban manusia meningkat, namun keadaan alam juga keseimbangannya mulai terganggu. Mungkin saya tanya lagi kepada Anda sekarang, mungkin mohon angkat tangan lagi. Apakah Anda merasa bahwa generasi kita sekarang itu lebih baik kehidupannya daripada generasi yang sebelumnya?
daripada generasi orang tua kita. Adakah yang merasa, siapa yang merasa generasi Anda lebih baik daripada generasi sebelumnya? Oke. Sekarang saya bertanya lagi, siapa dari Anda yang merasa bahwa generasi mendatang, generasi menurut Anda akan lebih baik kehidupannya daripada generasi Anda sekarang? Saya mulai melihat banyak yang geleng-geleng kepala. Gitu ya. Ini artinya apa? Artinya kita masih banyak yang harus kita lakukan. Ya, kita bisa berpikir solusi apa yang kita lakukan. Kita bisa beradaptasi. Mungkin kemarin musim panjang, musim kemarau panjang, panen gagal, harga cabai naik, adaptasinya apa ya? Jangan makan cabai, gitu kali ya. Tapi kita juga bisa berpikir ke arah mitigasinya. Mungkin kita mesti mulai apa? Menanam pohon atau mungkin deforestasi dan sebagainya. Dan ini tidak cuma di level yang akan saja, tidak cuma kita bisa mengharapkan pemerintah membuat kebijakan lingkungan, tetapi juga dari dalam diri kita sendiri, ya. Dan di sini saya mencoba memberikan alternatif lainnya. Can yoga be the one of the solution menyeimbangkan alam itu? Menurut saya pribadi bisa. Karena kenapa? Karena tadi seperti yang saya jelaskan, yoga adalah latihan kesadaran. Bila kita sudah sadar diri bahwa kita perlu hidup sehat, maka dengan otomatis kita akan menyadari kita perlu menjaga lingkungan. Kalau kita ingin hidup sehat, pasti kita akan olahraga, kita makan dengan baik. Dan tentunya orang yang ingin hidup sehat tidak akan membuang sampah sembarangan. Jadi memang efeknya tidak secara langsung, tapi itu akan berdampak pada kemudian harinya. Dan berdasarkan pemikiran ini, maka saya dibantu dengan teman-teman dari The Climate Project Indonesia, ada Bowie di sini, lalu juga dari Social Yoga Club, di situ ada Mas Widiantoro, guru saya dari Social Yoga Club. Kita membuat event 2 minggu lalu di Taman Suropati, tanggal 1 Mei lalu. Event ini menggabungkan yoga dengan kegiatan lingkungan. Jadi acaranya dimulai pagi hari dengan latihan yoga bersama di alam terbuka, di taman yang asri. Dan lalu abis itu ada sarapan bersama untuk sehat, supaya sehat. Dan setelah itu juga ada diskusi interaktif mengenai perubahan iklim. Dan setelahnya kami dibantu teman-teman dari GROPES, Gerakan Orang Muda Peduli Sampah, juga mendemonstrasikan dan mengajak peserta untuk membuat 10 lubang biopori di Taman Suropati. Lubang biopori itu adalah sumur resapan, sehingga kita juga bisa membuang sampah organik di situ supaya dapat juga menguburkan tanah. Jadi di sini event ini bukan cuma kita mulai dengan olah tubuh melatih kesadaran, tetapi juga ada diskusi mengenai pendidikan apa itu perubahan iklim, pentingnya menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan juga melakukan aksi nyata yaitu membuat lubang biopori. Jadi memang misinya Dunia Sehat Hidup Sehat itu pertama tidak hanya untuk mensosialisasikan yoga kepada masyarakat, bukan sebagai sarana olahraga saja, tetapi juga alat untuk character building, membentuk pribadi yang kuat dan sehat, tetapi juga to promote environmental awareness kepada publik. Dan cita-cita kami adalah membuat acara ini terus berlangsung supaya kita bisa menciptakan bumi yang sehat dan juga masyarakat yang sehat. Itu mimpi saya. Dan kebetulan baru saja kemarin kami mendapat undangan lagi untuk mengadakan Bumi Sehat Hidup Sehat tanggal 5 Juni mendatang di Bandung dan bertepatan dengan hari lingkungan hidup sedunia. Ya. Oke. So, misinya di sini adalah my being and the being of all the world is one and the same being. So what I do to this world, I do to my. When you can see yourself and the world as one, disitulah kita mulai bisa melihat keterkaitan satu sama lain. Terima kasih, saya Meta Andriani dari The Climate Project Indonesia dan